Iya, kalau dalam TV kita tengok apa macam tu lah juga. Halo, silakan, silakan. Aku tengok aku terbayang polis ibu. Halo, saya. Hey, nak bersorang bukan senang nak bersorang ni. Bukan selalu nak jumpa kan. Saya jumpa last, kita jumpa waktu event PNB di Nilai tu kan. Di hari ni kita bersama insyaAllah. Okay, assalamualaikum semua, salam sejahtera. Okay, saya sebenarnya dah lama tak datang ke sini. Alhamdulillah, saya rasa ini satu hiburan yang paling baik untuk semua orang kat sini. Dan thank you for support seniman-seniman jalanan macam ni. Dan cari makan lah ni ya, cari makan. Dan sebenarnya saya datang kat sini, saya cari Brother Surib. Tak tahu mana dia. Asrin nama dia. Selamat Asrin. So kadang-kadang dia naik basikal sampai Johor. Jadi saya pernah tengok dia masa zaman remaja saya. Dia berjoget, miming. Dan dalam masa yang sama, bila saya dah berumur macam ni pun, saya tengok dia buat benda yang sama. Jadi dulu saya pernah lah kutuk dia kan dalam hati saya. Saya ingat saya nak jumpa dan minta maaf kepada dia. Tapi tak jumpa malam ni, insyaAllah malam lain dah datang. Dan terima kasih kepada semua yang support industri hiburan tanah air. Dan ini salah satu hiburan untuk kita semua. Tahniah kepada semua yang ada di sini. Terima kasih semua yang hadir. Terima kasih. Eh jangan, saya tak boleh nyanyi. Saya kalau nyanyi dah. Saya Saya tahu Datuk mesti tahu lagu ni, please. Sebab saya tengok dekat muka dalam TV kan, dia nyanyi lagu ni waktu Pak Pop nyanyi kat sini. Saya terbaik.
terima kasih Datuk kerana bersama kita di sini dengan gerah hati melawat kita di sini. Thank you so much. Alhamdulillah, terima kasih.